Apa khabar semua? Anda sedang menonton Cergas SMK bersama saya, Chris MJ, selaku pengacara anda. Dan hari ini, kita akan bersama-sama melakukan senaman fizikal untuk tingkatkan lagi tahap kecergasan kita. Baiklah, semua dah sedia tak? Okey, kalau semua dah sedia, jom kita saksikan profil guru hari ini. Murid-murid, untuk episod kali ini saya bersama Cikgu Sabri. Cikgu, apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sihat. Okey, baiklah Cikgu. Murid-murid di rumah pun dah tak sabar Cikgu. Hari ini kita nak melakukan senaman apa Cikgu? Okey, senaman hari ini kita akan menggunakan alatan yang berada dekat padang rekreasi ini. Okey. Menggunakan vertical ladder. Baiklah Cikgu, sebelum kita teruskan dengan senaman hari ini, yeah, saya nak tanya murid-murid di rumah, semua dah sedia tak untuk senaman hari ini? Kalau dah, buat macam mana? Kita bagi thumbs up. Okey, semua dah sedia Cikgu? Ya, yeah, betul tu. Ada yang angkat macam ni tadi saya nampak. Okey, jom. Okey Chris, hari ini aktiviti kita pertama berkaitan dengan vertical ladder adalah mendaki dan juga menurun Chris. Okey. Okey, so Chris tengok dulu dan murid-murid dekat rumah tengok dulu macam mana saya buat. So lepas ni kita akan buat sama-sama. Okey. Baiklah cikgu, silakan. Okey. Pada awalnya kita tengok dalam keadaan sedia, dalam keadaan kaki selesa dengan keadaan macam ini dan juga tangan selesa untuk memegang vertical ladder. So kita start mendaki. Satu-satu, step by step, ingat safety first. Safety first. Okey, satu, naik. Naik satu-satu. Okey, naik. Okay, tarik dan naik. Okey, untuk tahap ni cukup sekadar ni. Okey. Yang lain boleh dekat rumah boleh eh? Okey, boleh. Tengok, okay, tengok kalau tengok Chris boleh, maknanya kat rumah boleh lah Chris. Okey. Dia nak tengok Chris pula buat. Okey, jom kita cuba eh. Okey, hati-hati Chris eh. Ingat safety first. Safety first. Okey, satu. Satu Chris. Satu. Okey, tengok eh, step juga by step betul. Kaki ni satu-satu, tangan pegang satu-satu. Okey. Sampai mana Cikgu? Cukup sekadar tu. Cukup eh? Okey. Untuk tahap yang lebih ni nanti kita akan boleh turun ke sini pula. Okey. Turun pun sama lah Cikgu? Sama betul. Okey. Okey, untuk pengetahuan Chris sebenarnya kita ada tahap kesukaran yang lebih tinggi. Seandainya dah boleh melakukan. Okey Chris, contoh Chris eh. Yeah. Okey, dia dah naik. Okey, dia panjat, ada kelajuan dia menambah sikit tapi yang ni kena berhati-hati Chris. Macam ni Cikgu. Sekiranya boleh. Okey. Kaki lepaskan dulu. Okay, lepas tu masih lagi memegang. Dalam keadaan pastikan kita dah selesa dan juga selamat dan turun perlahan-lahan Chris. Okey. Okay. Alright, itu sekiranya kita dah boleh melakukan dalam keadaan yang lebih selesa dan keadaan selamat dan kita mampu, kita boleh turun bisa. Okey, dan kelajuan okay yang selamatlah cikgu. Betul, ikut kemampuan masing-masing, itu yang penting. Okey, seterusnya cikgu. Okey, aktiviti yang kedua kalau tadi kita dah menggunakan hampir full body. Ha. Tangan dan juga kaki. Kali ini kita tumpu pada kaki. Baiklah. Kita melakukan aktiviti lunges. Lunges. Kali ini lunges kita akan menggunakan kanan dan juga kiri. Okey, saya tengok dulu saya buat, lepas tu Chris akan buat, okey? Baiklah. Sama juga menggunakan vertical ladder yang ada. Artinya memegang dengan keadaan yang selesa dan melangkah ke hadapan. Keadaan lutut 90 darjah. Okey. Okey, turun. Satu, naik balik. Okey, dua. Sangat-sangat senang. Okey, naik balik. Dengan tiga, lima repetition. Lima ulangan. Tiga, empat, dan 5. Okey. Okay. So kita tukar side pula. Okey, sebelah sini. Baiklah. Jadi kita menggunakan alatan yang sedia ada ni dengan secara keseluruhan. Sebelah kiri pula. Sama. 1 naik 2 naik 3 sampai 5. 4 dan 5. Okey. Faham. Okey, Chris boleh buat tak? Boleh cikgu. Okey, sama-sama. Adik-adik kat rumah, murid-murid kat rumah, kita try sekali. Okey, Chris mula dengan kaki kiri dululah. Boleh? Okey. Ingat kedudukan kaki 90 darjah. Okay. Satu. Yes. Okay, good. Dua. Alright. Tiga. Dua lagi. Empat. Dan lima. Yes. Good. Okey, lepas tu. And other side. Okey. Okey. Kaki kanan. Okey, semua sedia? Okay, tiga, semua sedia? Dua, satu. Go. Jom. Satu. Dua. Yes. Tiga, empat, dan lima. Good. Beri tepukan untuk diri sendiri dulu, Chris. Cikgu, saya nak tanya. Okay. Untuk lunges ni, okay, kita fokus pada otot yang mana, cikgu? Okey, otot quadriceps. Quadriceps. Okay, quadriceps. Sebab tu kita akan turun menggunakan quadriceps ni bahagian
atas peha. Okey. Okey, dia akan turun. So dia akan ni. So ni 90 darjah ni. So otot ni akan bekerja. Okey, otot ni akan bekerja. Kalau Chris pegang dia akan ada rasa pejal sikit berbanding dengan keadaan kita berdiri seperti biasa. Betul? Betul, cikgu. Okey, kita akan teruskan dengan aktiviti seterusnya, Chris. Baiklah, cikgu. Yeah. Kita teruskan dengan aktiviti seterusnya. Okey. Side, front and back pull. Side, front, back, pull. Yeah. Okey, macam mana ni, you? So, kita start dengan side dulu. Okey. Okay, side maksudnya sisi. Sama ada kanan ataupun kiri. Hanya pegang, sama ada kita pegang atas ataupun pegang bawah. Ikut keselesaan dan kemampuan masing-masing. Ingat tu, kemampuan masing-masing. Ah, itu okay, penting pegang, sebab safety first kan, cikgu? Yeah, safety first. Okey. Okey, pegang, just tarik. Dan condongkan badan ke arah sini. Okey, faham? Okey, sama juga. Sama ada nak buat belah sini ataupun kita akan tukar side, yeah, dan tarik sisi. Berapa lama je? Kita perlukan hanya 5 ataupun hingga 10 saat. 5 hingga 10 saat. Okay. Kalau dapat dalam 8, kiraan 8 lah, selalu kita 1, 2, kan? Okay. Sampai kiraan 8. Okey? Baiklah. Chris, okay, boleh try? Boleh, cikgu. Okey. Untuk okay, side. Untuk side. Okey, macam ni, cikgu. Ya. Yeah. Okey. Jom kita kira bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Okey. Tukar side. Tukar side. Sebelah sini. Okey. Okey, sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, itu side. Okey. Kanan dan juga kiri. Baiklah. Perlu juga rupanya Chris buat benda ala ni. Ya, yeah, memang juga. Kalau nak senam memang kena perlu. Ya, yeah, betul. Nampak kita cergas dan yeah, sihat. Okey, ke belakang. Pegang dan condongkan badan ke belakang. Okey, dan juga badan membelakangkan vertical ladder. Okey, tangan sama juga masih lagi memegang vertical ladder, okay, dan condongkan ke hadapan. Oh, yang ini untuk hadapan nanti, cikgu? Ya. Oh, okey, okey. Sama juga kiraan dia 8. Okey. Okey. Jom semua. Jom, sama-sama kita buat. Depan dulu. Okey. Okay, 1 2 go. 1. Sama-sama. 2 3 4 5 6 7 8. Okey, perlahan-lahan. Okay, pegang pula bahagian bawah. Bahagian bawah. Okey, condongkan badan ke hadapan. Okey, boleh, eh? Okey, sama, betul. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeay, betul. Okey, jom kita bagi tepukan kepada ya, murid-murid di rumah. Baiklah, cikgu, sebelum kita rehat sebentar, boleh tak kita rehat sebentar? Boleh, kan? Kita dapatkan sedikit untuk tenaga dengan lebih. Okey, tapi sebelum itu, jom kita saksikan panduan cergas untuk episod hari ini. Jom. Okey, baiklah murid-murid. Panduan cergas kita pada hari ini lebih tumpukan kepada rehat dan juga tidur. Untuk beberapa kajian yang dilakukan di Amerika Syarikat, tidur dan rehat secukupnya boleh membantu kita untuk lebih sihat dan juga cergas. Dan seandainya tak cukup, boleh mengakibatkan kemurungan, kegemukan dan juga masalah jantung. Jadi rehatlah secukupnya dan tidurlah secukupnya. Pastikan rehat anda adalah rehat aktif. Hai semua, masih lagi di slot cergas SMK bersama Cikgu Sabri dan Chris MJ. Baiklah, cikgu. Okay. Murid-murid di rumah pun dah tak sabar. Betul, untuk segmen seterusnya, apakah yeah, aktiviti yang akan kita lakukan, cikgu? Okey, baiklah, kepada murid-murid yang berada di rumah dan juga yang menonton di mana-mana saja, kita ada lagi pelbagai pilihan yeah, aktiviti. Okey, kita teruskan dengan cangkung separa. Cangkung separa. Atau lebih dikenali sebagai squat. Ah, squat, okey. Ah, pernah dengarkan squat, kan? Pernah dengar, cikgu. Okey, jom kita lakukan sama-sama. Okey, baiklah. Okey, kita ada 3 aras, iaitu aras yang pertama ada mudah sedikit, okay, aras kedua medium dan aras yang ketiga ada sukar sedikit. Baiklah. Tapi dalam jangka masa yang sama, iaitu 10 saat, 10 saat, 10 saat. Okey. Okey, Chris tengok dulu saya buat. Boleh. Okey, boleh. Mula-mula kita akan ambil aras yang paling paling mudah. Paling mudah. Okay, jadi tangan kita separa dengan kita punya bahu dan juga badan. Okey, dan turun perlahan-lahan aktiviti squat. Okey, ingat poin dia adalah lutut jangan melebihi jari-jari kita ni. Macam ni tak boleh, cikgu? Tak boleh. Okay, itu boleh mengakibatkan kecederaan. Okey. Okey, jadi kita turun perlahan-lahan. Kiraan 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, bangun perlahan-lahan. Okey. Okay? Kita teruskan dengan yang kedua. Okay.
Okey. Dengan yang medium sama juga, turun perlahan-lahan. Yeah. Kiraan 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ingat eh, jangan melebihi jari kaki. Jari kaki. Okey. Okay. Tahap yang ada kesukaran ada lebih tinggi sikit. Ingat ikut kemampuan masing-masing. Baiklah. Kali ini kita turunkan sikit kiraan dengan hanya menggunakan 5 kiraan sahaja. Okey. Boleh Chris? Boleh cikgu. Okey, sama-sama. Turun perlahan-lahan, okay. Pegang. Pegang. Okey, dan squat. 1 2 3 4 5. Okey, begitulah cikgu. Okay, ya, betul Chris. Jadi kita nak tengok Chris dan juga murid-murid di rumah buat. Okey, boleh. Semua dah sedia eh? Alright. Okey, jom. Let's go. Kita mula dengan paras yang paling mudah. Ya, betul. Okey. Paras yang paling mudah. Jadi cikgu boleh periksa form. Okey, betul. Okey, luruskan tangan. Luruskan tangan. Okey. Turun perlahan-lahan seperti duduk di kerusi. Okey, pastikan lutut dan juga ini jangan melebihi. Okey, betul? Okey. Kiraan 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, bangun perlahan-lahan. Rasa. Macam mana, Chris? Yeah. Rasa di bahagian quadricep. Betul, memang rasa. Okay, kita teruskan dengan medium. Medium. Okey, kesederhanaan. Okey. Okey. Perlahan-lahan. Semua sedia. Ikut kemampuan masing-masing. 10 kiraan. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ingat kita punya poin dia, lutut jangan melebihi jari kaki. Jari kaki. Macam ni salah lah cikgu, macam ni. Betul, macam tu salah. Sebab apa boleh buat kecederaan? Sebab beban badan kita dah salah tempatnya. Kita akan sama-sama buat. Okey. Dengan kiraan 5 saja Chris. Okey, baiklah. Okey, perlahan-lahan Chris. Okey. Turunkan punggung seperti duduk. Okey. 1 2 3 4 5. Sampai pujang mata Chris. Okey Chris eh? Okey okey cikgu. Okey, cuba jalan tengok. Tarik nafas. Okey. Okey. Lepas semua. Okey, anda semua mesti tak sedar dengan aktiviti yang seterusnya. Ya. Yeah. Okey, kita teruskan dengan tuck and punch. Okay, tuck and punch. Dia ada susah sikit Chris. Tapi insya-Allah semua boleh buat. Okey, tangan pegang vertikal antara yang paling tinggi. Mana kita tercapai, mampu tercapai. Okey. Okey, dan kita akan tuck-tuck tu maksudnya dalam keadaan lutut diangkat. Dalam kiraan 5 saja Chris. 5. Okey. 1 2 3 4 dan 5. Okey, kalau tak mampu Chris, boleh sekadar angkat sedikit dulu. Okey? Okay. Ataupun try untuk satu kaki dulu. Okey. Okey, itu tak. Itu tak. Okey. Okay. Yang kedua adalah pat dan keadaan kaki seakan-akan lurus ke hadapan. Okey, okay, kita tengok Chris. Murid semua dah bersedia? Okey. Boleh buat dalam keadaan kaki melunjur, duduk saja pun boleh Chris eh. Okay. Kita akan teruskan dengan 5 ulangan. Baiklah. 1. Okey. 2. 3. Sama-sama. Lagi 2. 4. Come on guys. 5. Yeay. Tepuk tangan Chris. Hebat sangat. Ya, okey dah siap. Okey dah. Okey. Chris? Oh, Chris kena buat. Chris janganlah. Okey, okey. Chris boleh, kena sama-sama buat sebab murid-murid kat rumah pun cuba buat juga. Kalau murid-murid pun cuba, Chris pun cubalah. Ya, kena juga cuba. Okey, okay, Chris, cuba gapai antara yang paling maksimum Chris boleh pegang. Okey. Alright, baiklah. Okey, ingat perlahan-lahan. Tak dulu eh. Ya, tak dulu. Okey. Kiraan 5 ulangan. Okay, 1 2 go. 1. Wow. Come on, 2 3. Okey, lagi. 4. Come on Chris. 5. Okey. Boleh sekadar kalau Chris kita paras sini saja. Cuba Chris angkat. 1. Okay, cukup. Boleh. Dah memadai dah. Okey. Seandainya macam Chris boleh kemampuan lebih tinggi, so kita boleh. Okey, kita teruskan dengan macam ni pun boleh juga. Boleh. Satu kata ikut kemampuan dan kita ikut keselesaan. Asal maju perlahan-lahan dulu. Okey, lepas tu baru angkat kaki dan sebagainya. Okey. Okay, kita akan teruskan dengan aktiviti yang seterusnya itu pike. Pike. Okey, murid-murid kena ikut sekali eh. Ya, yeah, betul. Jangan pandang TV je tau. Okey. Okey, semua ready? Okey, ready. Go. 1. Okey. Boleh minta bantuan kawan untuk support. 2. Okey. 3. 3. Yes. Come on. 2 lagi, Chris. 2 lagi. 4. 4. Come on. 5. 5. Yeah. Okey, pelan perlahan-lahan. Baiklah. Okey, kita teruskan, Chris. Boleh juga. Aktiviti selanjutnya, yang ketiga kita akan pergi kepada tekan tubi. Atau lebih dikenali sebagai push-up. Okey. Tapi kali ini Chris, kita push-up kita ada lebih sedikit kesukaran dia. Ada cikgu. Okey, selalu kita tengok orang buat mungkin begini. Okey. Okey. Kali ini kaki kita yang ada dekat sini. Okey, okey. Okey, semua sudah ready? Kita hanya 5 ulangan juga Chris. Okey, baiklah. Okey. Kedudukan, tekan tubi, okay, naikkan kaki perlahan dan angkatkan badan straight. Anak badan melengkung okey ataupun badan ke atas.
Okey, 5 ulangan, Chris. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Ush, kuatnya, cikgu. Okey. Okey, Chris. Okay. Itu untuk kerukan yang bawah. Ya. Yeah. Okay, kita boleh naikkan sedikit tak kesukaran dengan meletakkan kaki lebih tinggi daripada aras bahu kita. Okey? Jom sama-sama. Okey. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Ingat ikut kemampuan. Okey. Sama juga kiraan 5. Sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. Hebat. Kita bagi tepukan kepada Cikgu Sabri. Okey. Okey, Chris. Saya nak tengok Chris pula. Okey, Chris yang murid-murid di rumah. Okey, jom. Murid-murid belajar di rumah. Kita ikut sekali. Pelan-pelan, Chris. Ingat safety first. Kaki macam ni betul tak juga? Ah, tak boleh sebab tak nanti boleh. Kita akan terjatuh, Chris. Ah. Jadi gantung sepenuhnya sebahagian kaki kita di vertical ladder. Okey. Okey. Turun perlahan-lahan. Okey, 1. Come on, Chris. Saya juga tengok kerukan badan. 2. Okey, 2. Pastikan badan jangan melengkung. Oh. Okey, baik. 3. Come on, 2 lagi, Chris. Boleh, Chris, eh? 4. Come on. Last satu. 5. Okey. Terbaik, Chris. Andalah yang kami cari selama ini. Ah. Kita akan teruskan. Hebat sebab kita bagi tepukan kepada murid-murid yeah. rumah. Okey. Itu dia macam-macam kita buat, Chris. Ya. Yeah. Apa kebukaan adalah berehat. Baiklah, kita akan berehat sebentar. Yeah. Tapi jangan ke mana-mana. Kembali lagi di Cergas SMK bersama Cikgu Sabri. Hai semua, masih lagi di slot Cergas SMK bersama Cikgu Sabri dan saya Chris MJ selaku pengacara anda. Baiklah cikgu, yeah. untuk segmen seterusnya apakah aktiviti yang akan kita lakukan juga? Okey, kalau tadi yang pertama segmen utama kita lebih pada regangan. Ya. Yeah. Yang kedua kekuatan dan juga daya tahan otot. Okey. Dan kali ini ketiga kita tumpu kepada kelenturan. Alamak. Yang kelemahan saya juga. Alamak, tak apa. Kelenturan. Ia boleh dilatih. Okey, baiklah. Okey, kita teruskan dengan aktiviti kelenturan yang pertama menggunakan vertical ladder yang ada. Okey. Sebenarnya banyak sangat aktiviti. Ya. Yeah. Tapi kita pilih mana yeah. yang boleh dibuat. Jadi kita akan teruskan dengan side split. Okey, side split. Chris boleh pergi sana. Okay. Side split. Okey, mula-mula hanya mengangkat kaki sebaris ataupun separas dengan kita punya pehalah. Okey, mana yang kemampuan. Okey, kat sini kita dah boleh kira, start kira. Okey. Okey, dengan kiraan 10, Chris. 10. Okey, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, mungkin nampak mudah. Okey, kita akan teruskan dengan yang seterusnya, Chris. Yeah. Kita akan naik satu. Ush, Chris nampak makin mencabar. Ush, alamak, boleh ke aku buat? Memang, nampak macam susah. Okay, tapi sebenarnya senang, Chris, kalau kita melatih diri kita. Okey, okay, kita akan teruskan dengan mengangkat kaki kita pada satu lagi aras. Okay. Yang lebih tinggi, perlahan-lahan angkat. Ush, Chris. Ah. Baiklah. Chris, okay. jangan terkejut, Chris. 10 saat, ya, cikgu. 10 saat juga, Chris. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kiraan. 10 saat, bukan 8. Ya, betul. Okey, semua sudah bersedia untuk yang tahap seterusnya? Oh, ada lagi satu. Nampaknya masing-masing dah tengah-tengah. Boleh ke aku buat? Boleh ke, cikgu? Boleh. Badan saya yang cukup sasa dan besar ni boleh tak? Okay. Yang anda semua tak boleh. Jom kita saksikan. Kita teruskan dengan seterusnya. Perlahan-lahan rapatkan sikit sebab apa? Pembukaan dia akan jadi lebih rapat dengan vertical ladder. Okay. Okey, nampak, Chris, eh? Nampak, perlahan, nampak. Perlahan, angkat. Wow! Dia pergi satu. Eh, macam tak boleh naik je, Chris. Okey. Sebenarnya boleh, Chris. Saya boleh cara dia. Yeay. Maksibul sangat. Okey, lepas tu kita try rapatkan diri kita okay. dan pegang. Boleh pegang tiang dan pegang sini untuk keseimbangan. Okey, baiklah. Okey, sama-sama kira. Okey. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Turun perlahan-lahan, Chris. Okey. Okay, kalau mampu pegang kaki. Cikgu yang itu tak boleh? Bukan tak boleh. Sebab ketinggian saya sampai sini je. Oh, kalau okay. saya tinggi sikit, mungkin sini boleh sampai dah. Okey, okey. Okey, anda semua mesti tak sabar untuk mencuba. Okay. Jom. Tapi cikgu, saya nak beritahu dulu. Okey, bisik, Chris, yang jangan dengar. Mungkin saya boleh sampai kat sini saja. Tak apa, Chris. Ikut okay. kemampuan, ingat. Okey, ikut kemampuan. Safety first dan ikut kemampuan. Okey, okay, jom semua. Okey, perlahan-lahan angkat ikut kemampuan. Nak mula dengan sini dulu? Boleh, tak ada masalah, Chris. Okay. Cuma bila kat sini, kita kena jauhkan sikit langkah kita supaya nampak kita punya stres tu. Okey. Okay. Sama-sama buat kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, Chris. Nampak gigi-gigil sikit, Chris. Okey, okey. Okey, seterusnya? Okey, tahap yang seterusnya, perlahan-lahan, Chris.
Wow, Chris dah tak sabar. Perlahan-lahan. Okey, minta tolong kawan support. Okay, tangan satu kalau mampu pegang sini, Chris. Okey, untuk keseimbangan. Okey? Sama-sama kita kira adik-adik kat rumah, murid-murid kat rumah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Masih lagi mampu, Chris, untuk naik lagi satu? Boleh cuba, cikgu. Boleh cuba. Perlahan-lahan, Chris. Perlahan. Ingat perlahan. Kalau perlukan support, bagi tahu. Okey, cikgu, saya perlukan support. Okey, pegang. Okey, pegang. Okay, angkat kaki perlahan-lahan. Okey, okay. Pegang. Okey, ikut kemampuan, Chris. Okey. Okey. Kalau tak mampu untuk tegakkan lutut pun tak ada masalah. Oh, okey, okey. Chris, pegang. Okey, boleh? Kiraan 10 sama, Chris. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey, perlahan-lahan, Chris. Alamak, alamak. Okey. Ya, yeah, okey. Seterusnya, cikgu. Okey, yang seterusnya, yang terakhir adalah... Apa, Chris? Jatuh angin, cikgu. Ah, yang terakhir. Kalau tadi kita dah buat bahagian... belum terakhir lah, Chris. Yang kedua kot, cikgu. Yang kedua. Aduh, sakit cepat sangatlah nak terakhir. Cikgu dah letih ni. Aduh, okey. Saya akan lupa. Yang satu lagi tu, back arch. Back arch. Back arch satu. Okey, kita pegang kemampuan kita. Okay. Dan archkan belakang ni. Perlu ada satu lengkungan. Okey. Okay, nampak pegang. Tak? Okey, pegang. Dan arch. Sama juga kiraan. Kita ambil lima je. Lima. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kalau Chris mampu, kita boleh terus dengan yang seterusnya. Okey. Okey, sama pegang. Lima. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Dah sekiranya mampu, Chris. Dia boleh bergerak, Chris. Chris tengok, eh. Kalau dan boleh, saya dalam keadaan bergerak. Okay, yeah. Chris tengok. Sama-sama boleh tengok. Turun. Turun. Wow. Turun. Okey? Okey. Naik perlahan-lahan. Okey, Chris? Okey. Chris boleh? Mungkin sampai sini saja kot. Tak apa, tak apa, Chris. Yang penting nampak kita punya kelenturan bahagian belakang. Baiklah, murid-murid. Jangan takut je. Kita boleh buat sekali. Ya, yeah, betul. Sama-sama. Ya. Yeah. Okey. Perlahan-lahan. 5 saat saja. Okey. Okey, semua sedia? Okey, arshkan badan. Okey. Okey. Okey, kira sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ingat, eh, tangan perlu lurus. Badan belakang perlu perlukan arsh, iaitu lengkungan. Okey, itulah kelenturan. Okey, okay. Naik perlahan-lahan. Tahan nafas, Chris. Okey? Okey, cikgu. Sangat okey. Okey, kita cuba yang kedua boleh? Boleh, cikgu. Okey, kalau rasa macam terlalu rapat, so Chris boleh ke depan sedikit. Okey. Yang penting ada arsh tu. Okey, saya support daripada belakang. Okey, kiraan sama. Lima. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Okey. Alhamdulillah. Nak lagi satu tak, Chris? Nak cuba, cikgu. Perlahan-lahan. Di sini, Chris. Satu-satu turun. Pergi atas dulu. Okey. Yang pergi atas dulu. Okey, turun ke bawah perlahan-lahan. Satu-satu. Okey. Okey, good. Okey, support kawan-kawan, eh. Aduh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, naik satu-satu, pegang balik. Wow. Beri tepukan untuk Chris dan juga semua murid-murid dekat rumah. Okey, dah besar dah. Okey tak? Okey. Lengkungan okey lah, cikgu. Betul. Form okey lah, cikgu. Ya, betul. Sangat-sangat okey. Sebab kita akan nampak coaching point dia, iaitu tangan kita, bahu kita, kedudukan belakang kita dan juga pinggul kita yang ditolak sedikit ke hadapan untuk dapatkan kelenturan kita. Okey, kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Yang ketiga, baiklah, cikgu. Iaitu jangkauan melunjur. Masih dalam aspek kelenturan, Chris. Okey. Ya, semua dah bersedia? Sedia, cikgu. Sini ke sini. Sinilah. Nampak senang dan mudah untuk murid-murid nampak. Okey, duduk macam biasa. Ingat tak kita buat pike tadi, iaitu kaki melunjur ke hadapan. Okey. Okey. Dan letakkan dekat tiang vertical ladder ni supaya dapat standkan kita punya badan. Baiklah. Okey, tangan pegang sejauh yang termampu. Kalau mampu kat sini, sinilah. Kalau mampu kat sini, sinilah. Kalau saya mampu sini, saya pegang sini. Okey. Okey, dan rendahkan badan kita serapat dengan lantai yang mungkin. Boleh? Okey. Boleh, cikgu. So tarik badan kita perlahan-lahan. Berapa saat, cikgu? Sama 10. 10 saat. 10 kiraan. Okey, sama-sama semua. Chris, orang kira, sebab bila saya kat bawah, saya punya suara tersebut. Chris akan bantu cikgu kira. Eh? Boleh, boleh, boleh. Okey, okay. Sama-sama. Semua sedia? Semua. Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Yeah. Wow. Okey. Baiklah. Okey, Chris dah nak cuba belum? Nak cuba, cikgu. Okey, boleh? Kita akan sama-sama dan murid-murid di rumah juga turut kena buat, lakukan. Okey, Chris, perlahan duduk, melunjurkan kaki terlebih dahulu. Okey. Okey, belakang sikit untuk stand dekat tiang ni. Baiklah. Okey, belakang sikit, Chris. Belakang sikit. Okey, baik. Okey. Yang termampu, Chris, kalau tak mampu tak apa, kalau dapat capai. Okey. Kaki betul, eh? Kaki dia betul. Lurus. Ya, lurus, lutut jangan bengkok. Tak boleh bengkok. Ya, nanti otot-otot sini semua tak dapat bekerja dengan betul. Okay. Kita fokus pada otot yang mana, cikgu? Untuk okey, untuk sini belakang ni iaitu calf, kita punya calf, calf dan juga hamstring. Okey. Okey. Kita boleh buat. Sampai, sampai tak, Chris? Sampai, cikgu. Okay, hold. 10 kiraan. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Wow. Terbaik, Chris. Boleh, Chris? Boleh juga. Itu dia, Chris. Okay. Kita dah, semua kita dah buat, Chris. Dah selesai senaman hari ini menggunakan apa juga hari ini? Vertical ladder. Vertical. Saya cakap tadi, banyak sebenarnya aktiviti boleh digunakan. Yeah. Tapi kita pilih 9 untuk kemampuan kita untuk melakukan daripada, orang kata, daripada sederhana, tinggi dan juga level rendah. Baiklah, kita bagi tepukan kepada semua murid di rumah. Hebatlah anda semua. Baiklah, cikgu boleh kongsikan rumusan atau manfaat kita melakukan senaman menggunakan vertical ladder hari ini. Sebenarnya saya lebih tumpu pada hari ini adalah sebenarnya kita rehat tapi rehat aktif. So kita sebenarnya dalam keadaan rehat tapi melakukan aktiviti seperti regangan, daya tahan otot dalam keadaan yang lebih selesa dan juga ikut kemampuan kita. Yang penting kita kena cergas dan terus sihat. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Sabri untuk senaman yang sangat seronok hari ini sebenarnya. Semua seronok hari ini. Kalau boleh tunjuk thumbs up. Kalau semua dah seronok, dah berpeluh, dah lebih cergas hari ini. Dan dengan itu kita akan jumpa lagi hanya di Cergas Didik TV KPM. Bye semua. Bye. Terbaik.